Liga 3. Yang pertama kita menunggu informasi dari PSSI. Sebab semua kompetisi itu tergantung keputusan PSSI pada hari ini. Hari ini PSSI rapat di Jogja untuk menentukan kompetisi Liga 1, Liga 2. Nah, apabila Liga 1, Liga 2 itu dilaksanakan, terlaksana di bulan Oktober, maka peluang untuk dilaksanakannya kompetisi Liga 3 di tingkat ASPROK itu terbuka, ada kemungkinan dilaksanakan. Namun PSSI tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan bahwa kompetisi Liga 3 itu wajib dilaksanakan oleh ASPROK. Ini terpulang kepada ASPROK-nya masing-masing, kesiapan ASPROK-nya baik dari segi situasi daerah masing-masing, karena COVID masih ada di daerah masing-masing. Yang kedua adalah kesiapan pelaksanaan secara teknis maupun anggaran untuk memutar kompetisi Liga tersebut, Liga 3 tersebut. Selanjutnya, kalau kompetisi Liga 1, Liga 2 tidak dilaksanakan, ya, putusan hari ini, maka kemungkinan semua kompetisi, ya, yang di bawahnya Liga 3 dan kelompok umur itu juga tidak akan dilaksanakan. Untuk kita Kalimantan Selatan, menunggu informasi dari PSSI sehari dua hari ke depan. Apabila ternyata keputusan yang diambil PSSI hari ini sebagai patokan Liga 1, Liga 2 itu dilaksanakan, berarti peluang Liga 3 itu ada dilaksanakan. Bagaimana ASPROK Kassel menyikapi? Menyikapi itu, yang pertama ASPROK dulu melihat regulasi, ya, regulasi yang diterbitkan oleh PSSI, ya, regulasi bagaimana pelaksanaannya, ya kan, bagaimana protokolnya, bagaimana pelaksanaan, bagaimana protokolnya, dan adakah tim yang promosi ke Liga 2. Kalau misalnya protokolnya terlalu ketat, misalnya harus di swab test misalnya, nah dari mana kita dapatkan anggaran itu? Itu protokolnya. Begitu juga dengan regulasinya. Adakah tim yang promosi ke Liga 2? Kalau tidak ada yang promosi, kan buat apa kita laksanakan ikuti kompetisi itu?